Ini lah. Kalau kalau di Indonesia mungkin artis, Wan. Ya. Oh, enggak juga. Enggak juga, orang biasa punya. Di sini orang biasa cuman jarang. Di sini bekas supir taksi kebeli Hyundai. Aduh, mantap. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua. Saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman, saya itu mau diajak jalan-jalan ya sama Kang Iwan. Masya Allah. Mungkin di video saya tidak asing lagi ya yang namanya Kang Iwan, supir taksi dari Cianjur. Sekarang dia beli mobil, baru beli mobil. Tapi mobilnya mobil bekas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun mobil bekas, tapi dia punya mobil sendiri. Hasil jerih payah dari naksi. Tapi dia belum datang ya, mana? Mau saya bel nih. Duh, siapa lagi? Halo. Baik. Duh, majikan suruh naik ke atas ngambil makanan. Oh, itu dia tuh. Masya Allah. Mabruk, mabruk, mabruk. Yo. Keren kan? Wih. Gaya mobil baru. Berapa duit sih? Ya, alhamdulillah ada yang percaya tuh. Aja ya orang lain. Aja. Sekarang kan nggak ada apa loha taksinya. Sekarang mantep. Murah cuma 20. Ntar dulu, saya mau ngambil makanan dulu dari atas, dari madam. Barusan kan di bel saya, oh, iya. Ya. Nah, teman-teman, sekarang saya mau ke atas ini, ngajak jalan-jalan ini. Mau apa? Mau ngerayain katanya. Oke, teman-teman, sekarang saya mau masuk ya. Aduh, sejuk, sejuk, sejuk. Sejuk apanya, Jay? Enak, dingin. Oh, aduh, iya, kan. Mantep. Orangnya juga supaya mobil apa sih? Sejuk. Oh, Hyundai. Hebat begini ya teman-teman. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Gaya, gaya lah, gaya. Supir. Bukan ecek-ecek sekarang ya. Ya. Ini supir apa sih? Kalau supir abal-abal. Nah. Jadi mau nanya-nanya, kok bisa beli mobil ini? Hasil jerih payah naksi apa? Ya, alhamdulillah aja ada yang percaya sama saya. Apa ngutangin? Enggak, nggak ngutangin cash. Enggak, dikira hutang gitu. Takutnya ntar ada yang nagih apa ke cash ya? Iya, cash. Beli berapa duit sih? Cuman 20 aja. 20 ribuan? Iya. 20. Oh, mantap ya. Tahun 2000 berapa sih? 2017. Nah, teman-teman, harga mobil di Arab Saudi itu ini matic ya? Iya. Nih, ini matic nih ya. Tuh. Harga mobil di Arab Saudi Hyundai Sonata ya, iya, Sonata. 2017 20.000. 20.000. Berarti kalau uang Indo 70 jutaan. Iya, 70. Silahkan komen yang tahu harga mobil di Indonesia merek Hyundai tahun 2017 sedan ya. Sonata ya. Sonata, Hyundai Sonata 2017 20.000, 70 jutaan lah, 75 lah kalau uang. Mungkin kalau di Indo enggak dapat 100 kan? Enggak dapat. Ya, di Indo kan mahal. Paling 100 lebih. Ayo, katanya mau ngajak jalan-jalan sambil beli laban. Apa mau saya jajanin, apa kamu yang jajanin saya sih? Aduh, mantap sekarang. Sekarang awas, sekarang sejuk ini. Aduh, taksi di kemana ini pulangin? Pulangin ya. Aduh, teman-teman, gaya sekarang udah punya mobil pribadi. Bukan mau gaya. Taksi gitu ya. Dipulang. Karena taksi sama ini jauh beda. Padahal dia kerjanya itu hasil jerih payah dari naksi. Seharusnya kamu itu jangan lupa jangan kacang lupa kulitnya. Sini warung Mekah. Beli minuman dulu, saya jajanin lah. Kasihan kamu kan habis beli mobil. Mungkin uangnya habis. Jadi gini. Gimana? Jangan lupa kacang sama kulitnya ya, ini kan hasil jerih payah naksi. Aturan taksi itu jangan dilepas ya, dibiarin kalau, aja kalau dilepas kita nambah beban dong ya, nggak apa-apalah ya. Mungkin rezekinya lain lagi. Nah teman-teman, ini ada warung, saya mau ke warung dulu ya. Kok bisa kepikiran beli mobil, nggak niat pulang apa ya? Mau niat saya pulang karena ini. Ya kapan niatnya? Tahun depan apa tahun depan insya lagi? Allah, tahun depan Kang Jaya. Istri saya duluan yang pulang. Orang-orang pada pulang, ini malah beli mobil. Masya Allah, sejuk ya. Alhamdulillah.
20.000 ya teman-teman, lihat masih bagus ini, musik masih nyala semua. Nyala full. Oh, mantap. Cuman sekarang Ramadan dilarang dulu. Mamno musik, gitu. Musik, iya. Orang, kalau orang sini bilang mamno ya. Iya, mamno itu enggak boleh. Aduh. Saya sekarang diajak jalan-jalan ini kayaknya manasin saya ya. Soalnya kan si Abra enggak ada AC-nya. Ini ada AC-nya. Ya kebetulan aja, Jay. Ya. Manasin pantesan. Kok tumben kata saya nyamper ngajak jalan-jalan nih obuburit. Kangen sama taksi itu. Oh, si jadul. Si jadul? Iya. Ya, harusnya jangan dilepas. Ah, tambah beban setoran. Ah, teman-teman, tahun dulu sebelum corona ini setiap masjid kalau jam-jam segini itu di sini penuh nih. Penuh ngantri gitu ya, orang bagi-bagi itu. Sekarang buka bersama, sekarang sepi, masya Allah, tabarakallah, ini efek dari corona. Kita doain ya corona cepat berlalu ya. Tuh orang mau bagi-bagi kan gimana? Iya ada juga yang bagi-bagi sebagian. Sebagian ya? Iya. Kan, tapi nggak terlalu terbuka karena tanggung. Nggak kayak dulu. Iya. Kena geramah juga, kena denda di sini. Oh kena geramah? Ya. Kena denda di sini kalau orang bagi-bagi. Oh. Sekarang terawih juga dibatasi sini. Dibatasi ya jarak. Iya. Orang satu tuh nggak boleh dibatasi jarak dan dua nggak boleh penuh. Iya nggak boleh penuh di luar, makanya kebanyakan di luar. Masya Allah enak ini. Tiap sore kayak ajak jalan-jalan. Oh ayo. Eh dengar cuma ujung-ujungnya terakhirnya bensin kita jadi mahal tadi sih. Di sini itu cuma. Ade. Ini mah enak ya, Jay? Enak lah. Mudah-mudahan saya bisa kebeli mobil dingin ya. Ya silakan yang mau. Oh iya, nah teman-teman silakan khususnya para TKI yang ada di Kota Jeddah ya. Iya. Yang mau naksi, mau ke Mekah, mau Madinah. Dalam Jeddah, mau Madinah silakan. Komen ke saya, nanti saya kasih nomor teleponnya. Misalkan nih, sebutin aja lah sekarang nomor telepon kamu ya, berapa? Ntar kalau ada yang komen, sebutin sama kamu. Iya, dibilangin ya, mau naksi. Sekalian mungkin namunannya ongkosnya berapa gitu ya. Nanti saya dikasih bocoran sedikit lah. Perkiraan gitu ya. Walaupun nggak pasti, tapi perkiraan ya sekitar sekian real gitu ya. Yes. Kalau yang mau naksi, masya Allah. Barangkali nanti lebaran kan suka banyak yang mau ijazah. Dan jangan lupa teman-teman di subscribe ya channelnya Kang Jaya Mata Channel. Oke. Saya juga punya sih, cuman jarang ngevlog ya. Jarang padahal nge-vlog. Dia enak sebenarnya. Apalagi wah, sekarang kayaknya sering kayaknya. Udah sering punya mobil sih. Sendiri kayaknya. Masya Allah, kok kita bisa doain ya. Semoga sukses terus ya Kang Jaya dan saya juga dan kalian semua. Mudah-mudahan saya bisa kebeli mobil kayak begini ya. Amin. Amin. Aduh, amin. Ini mah enak ini. Diajak jalan-jalan saya. Sambil buka bersama ya, Kang Jaya. Iya. Aduh, mantep lah pokoknya. Pas. Parkir. Kita parkir dulu, guys. Ada kameranya ya? Ya ada. Aduh, lihat teman-teman. Kayak begini 2017 ada kameranya. Parkirin ke sana. Emang di sini doang udah? Udah sini. Oh. Ayo. Nah, jadi harga mobil 20.000 seperti ini ya di Arab Saudi ini. Tuh, masya Allah, masih mantep ini teman-teman. Ini namanya Masjid Abbas. Biasa di sini itu, rame ngantri sore-sore jam segini itu. Lihat kok ini palaknya palak jadul, ganti dong. Oh, iya, nanti kalau udah punya uang pakai palak racing. Iya. Masya Allah, mantep ya. Ini kok pakai ginian buat apa sih? Biar nggak ngejeduk? Enggak, itu kan batas itu kalau baru itu dari baru mungkin ya. Enggak copot? Wah copot mungkin ya teman-teman. Ini karena panas di sini itu ya, jadi seperti kayak begini nih. Masih mantap.
aku Hyundai Sonata. Aduh, ini mah. Kalau di Indonesia mungkin artis, Wan. Hmm? Ya. Enggak juga. Enggak juga, orang biasa punya. Di sini biasa, cuman jarang. Di sini bekas supir taksi kebeli Hyundai. Aduh, mantap. Ini bukannya di rumah siapa sih? Di rumah teman. Oh, di sini? Yeah. Nah, ini rumahnya. Nah, oke, teman-teman. Jadi seperti itulah ya. Masya Allah, tabarakallah, Kang Iwan sekarang mabruk punya mobil baru. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan di pakai usahanya lancar ya. Amin, amin. Tuh, lihat di dalamnya aja. Masih bagus. Nah, sekarang saya mau buka di rumah temannya Kang Iwan. Nah, oke, teman-teman. Jadi video ini sampai di sini aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Cukup aja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.